Kenapa tes OPK FRT positif tapi tes OPK lain negatif? So kita tengok ketepatan dia. Untuk FRT punya OPK ni sebenarnya dia dapat detect 20 mili international unit. Maksudnya dalam air kencing kita tu kalau ada sedikit LH pun dia dapat detect. Sebab lazimnya OPK ni unit yang biasa orang guna international unit je dalam 17 ke 20 macam tu. Jadi dia ada ralat. Ha, sebab tu lah yang lain tu dia nak kena tunggu LH tu betul-betul pekat, baru dia dapat detect. Ada kadang-kadang OPK tu negatif sokmo sebab dia tak sensitif langsung dengan anda punya kehadiran LH tu. Sebab tu lah anda kena beli test OPK yang betul-betul tepat. So OPK kita ni harga 80 sen je sebenarnya satu unit, tapi kita jual bundle. Satu bundle ada 10 unit RM8. Dan cara guna pun kita ada ajar kat belakang ni. Dan OPK kita ni sebenarnya production kilang, okay, yang mana kilang ni pun ada supply satu alat untuk medical punya device dekat US. So sangat berbaloi lah bagi saya dan agak tepat lah. So OPK ni kalau dua line terang maknanya sama ada LH yang positif ataupun HCG yang positif. Sebab tu ada orang beli OPK saya ni untuk meramalkan agak-agak ada tak penempelan awal uri. Sebab masa uri menempel seawal 9 hari selepas anda berovulasi, uri ni dia akan rembeskan HCG. Jadi HCG dengan hormon LH, dua-dua hormon ni dalam air kencing kita adalah glycoprotein. Jadi glycoprotein ni adalah struktur kepada hormon HCG dengan hormon LH. Sebab tu ada orang guna OPK ni juga sama ada nak meramal ada pembentukan awal uri ke tidak ataupun nak tahu ada telur matang ke tak. Alhamdulillah ramai klinik dan juga farmasi dah dapatkan OPK kita. Tapi sekarang stok dah sold out. So agak-agak siapa yang nak stok baru OPK, you all stand by. Nanti pergi dekat beg putih atas tu, showcase tu. Nanti cari yang OPK ni. OPK this one, mana OPK? OPK tak ada, dah sold out, betul. Kalau ada, dia akan appear lah dekat saya punya TikTok shop ni. Ataupun mana-mana FTHQ ke ataupun dekat ejen-ejen FRT.